8,5 aja. Iya, 8,5 lah ngambil kopek ya. 8,5 juta dapat Carry 1000, masih ganteng banget, dalemannya masih bagus, mobilnya masih jejak, kapan lagi? 8.500 dapat mobil enggak kehujanan nih, Bang ya. Nih, 13.500 turun harga 12.500. 12.500 kita kasih 11.700. 11.700, sobat-sobat. Tuh, udah langsung harga grosir aja. Enggak usah pakai lama-lama. AC dingin, bodi rapi. Daleman masih ori. Daleman Orion, AC dingin, SOHC. Ini abang jual di angka berapa? 15.300. 15.300 bungkus, buruan keburu laku. Di sini mobil cepet banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di konten Derosa Auto. Nah, sobat-sobat sekalian, hari ini kita main lagi nih, main lagi ke tempat sobat kita, tepatnya di BJM Berkah Motor Jonggol. Nah, ini langsung sama ownernya, Bang Andi. Siap. Apa kabar Bang Andi? Bang siapa namanya? Wahyu. Kan dikasih tahu tadi. Iya, tapi bukan Wahyu Komeng. Oke, Bang Wahyu. Ya, ya, siap. Bang Andi ya. Bang Wahyu sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Andi. Sehat. Bang Andi sehat ya? Ini sehat. Ininya lemes, Bang Andi. Ininya nggak sehat, lagi lemes. Ya. Oke, Bang Andi. Oke. Ini kita hari ini main lagi ke tempat Bang Andi. Siap. Ada unit apa aja nih, Bang, di tempat Bang Andi hari ini? Banyak, Bang Wahyu. Banyak, dan ya? Kita call, apa, salam-salam dulu. Salam-salam dulu. Untuk petisiannya Bang Wahyu. Iya. Petisiannya yang YouTuber turun jadi kameramen. Iya. Aduh. Oke, kita salam-salam dulu. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Netizennya Bang Wahyu, netizennya Bang Deddy, Derosan. Saya apa, saya doakan supaya sehat selalu, selalu rezekinya dan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan dibesarkan cita-citanya apabila berkeinginan untuk beli mobil di Berkah Motor. Amin. Nah, itu yang paling penting, Bang ya. Saya kasih kwitansi kosong, harga nuri sendiri. Ini. Nah, itu. Sobat-sobat, challenge-nya kwitansi kosong, harga nulis sendiri. Sebenarnya itu jargon lama Bang Deddy itu, ya? Cuman karena enggak ngonten sama Bang itu. Ya, lama ya. Malah turun jadi kameramen. Malah turun jadi kameramen, ya. Nah, pokoknya spesial untuk hari ini ya kan, karena bosnya lagi kameramen, ya kan, kita sama anak buahnya aja langsung kita interview ya. Itu yang bagus. Ownernya aja ya. Ya. Oke, Bang Andi, hari ini tersedia unit apa aja di Berkah Motor Jonggol? Ada sih macam-macam, ada pickup, ada pickup. Ya macam-macam lah, dari harga 10 juta, 10 jutaan, 20, 30, 20. Bahkan ada yang 140. 140 juta pun tersedia. Oke, sobat-sobat, sebelum kita lanjutkan, bagi sobat-sobat yang baru nonton di channel Derosa Auto, alangkah baiknya Bang Andi kasih alamat serta nomor telepon Bang Andi biar sobat-sobat tahu ada di mana BJM. Ya, BJM Berkah Motor Jonggol itu ada di Jalan Jonggol Sukasirna, tepatnya di KM 2.5. Dan lebih tepatnya lagi di bawah Sutet, Bang. Bawah Sutet, ya kan? KM 2.5 Jonggol di bawah Sutet, ya kan? Nomor telepon Bang Andi? Ya, nomor telepon saya pribadi 0859-7173-2826. 2826 ya kan? Belakangnya nanti nomor telepon akan kita sematkan, kita tampilkan di layar kita. Oke, Bang Andi. Jargon kita. Jargon ya. Kasih kwitansi kosong. Kwitansi kosong, harga dulu sendiri. Jangan lama-lama kesetrum. Agak setrum, oke. Kita mulai aja dari mana, Bang? Nih, pembagiannya gimana? Banyakan itu apa ini? Jawab lah. Tanya aja nih, Bang. Banyakan, masih banyakan ya? Oh, banyakan yang satunya sih. Kita dari Twing. Oh, dari Twing. Oh, ada Twing loh. Biar kejual, biar pecah unit, Bang Haji. Ya, biar jual nih, Twing. Bismillahirrahmanirrahim, kita turunin harga Twing, biar laku, biar dapat modal saya. Betul. Nah, itu. Ya, Bang, speknya? Ini, Om Wahyu. Ya. Twing ini speknya dari Isuzu Elf NKR 60. NKR 60, speknya ya? Tahunnya 2004. Tahun 2004. Ini pajaknya mati, global pajaknya 7 jutaan. 7 jutaan, matinya dari tahun berapa ini? Berapa tahun kira-kira? 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? 7 juta. Surat udah tembus Twing ya? Suratnya sudah tembus Twing. Carrier namanya, Carrier. Carrier ya, berarti Carrier, Twing Bang ya? Twing. Nah, ini kelayakannya gimana, Bang? Mesin-mesin sehat? Lagi saya buka packing headnya, karena kita jual maunya sehat. Mau dijual dengan keadaan sehat, kondisinya sekarang lagi rekondisi di packing head. Packing head. Ah. Kita jual sama customernya langsung. Jual sama customernya langsung. Customer langsung. Jadi teman-teman ya, netizen yang beli Twing ini, kita kasih nomor langganan-langganan kami. Oh, iya. Jadi sudah ada langganannya, sudah ada. Intinya nantinya kalau beli Twing ini, yang pakainya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada.
Nah, bang, dan ini beli. Iya, beli toing. Dapat langganan atau tiap hari ngasilin? Langganan ya. Ngasilin duit tuh ini, mah luar kotaan ya, Bang ya. Daripada megang kamera gemeteran ya, gitu tuh. Oke, Bang Andi, ya. Ini mau dilepas di angka berapa, Bang Andi? Saya jual modal aja. Jual modal? Secara margin saya udah untung dari waktu buat narik. Ya, secara ya. Marginnya diambil dari waktu buat narik. Jadi saya jual dasarnya aja. Jual dasarnya aja. 74 juta. 74 juta. Ini NKR 70, Bang ya? Iya. 60. NKR 40. Kondisinya terima rapi, terima sehat. Siap. 70? 4 juta. Ini jual modal, sobat-sobat. Jadi nggak usah ditawar. Kalau yang berminat langsung ke sini atau langsung hubungi Bang Andi. Siap. Oke, yang selanjutnya, Bang. Penontonnya naik ini. Kayaknya ya. Banyak ini. Banyak, Bang, pokoknya. Nah, kereta. Kereta, odong-odong. Ya, odong-odong ini basicnya dari Kijang 86. Basicnya Kijang 86. Ah, ini kondisinya masih oke juga, Bang ya. Oke. Siap jalan nih, Bang. Siap jalan, siap narik, siap nyari cuan. Siap jalan, siap narik, siap nyari cuan. Ganteng banget masih. Mesin cakep. Mesin cakep. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman. Bodi ngaleng nggak? Pula pasti kaleng. Otomatis. Nih, 13.500 turun harga 12.500. 12.500 kondisinya pajaknya 8 kali, Bang ya? 8 kali. 8 kali panjang. Itu kurang lebih 1.500 cc, Bang. Ini per tahunnya berapa sih, Bang? Kalau emang bayar pajak kisaran 600-an. 600 ribuan 8 kali panjang, 12 juta setengah aja, siap nyari cuan. Iya. Tukar motor boleh. Tukar motor boleh tuh, sobat-sobat tuh. Tuker motor boleh atau dinaikin ke towing sekalian towing juga boleh. Kurang dikit nambah perabotan rumah tangga. Oh, gitu. Oke, ini apa lagi nih, Bang? Ini sudah ke DP. Sudah ke DP? Oh, laku ya? Udah laku ya? Oh, sudah laku. Wah, ini udah laku, sobat. Palura belum diinput di komputer. Iya. Solut gitu. Solut ya. Masih di papan putih. Masih di papan putih. Bang Haji, apa kabar? Terkenal ini. Terkenal ya. Klesi. Ah, klesi. Klesinya tahun berapa, Bang Andi? Oh, laku aja. Sudah laku. Aduh. Oh, ini baru masuk. Ah, ini pickup baru masuk. Boleh. Tahun berapa? Pickup 2010. 2010. Pajaknya satu kali. Pajak satu kali? Bulan 3. Mati bulan 3. Satu pickup. Kali bulan 3 ya, Bang? Pickup ini SS tahun 2010. SS 2010. Kondisi mesin bagus. Sasis ada lasan dikit. Bodi masih kedok kaleng ya? Bodi kaleng, minusnya di sasis aja ada lasan sedikit. Lasan sedikit. Dibuka di angka berapa, Bang? 31 udah jadi harga aja. 31 udah jadi harga? Belum, saya kurangin. Bisa dikurangin, saya negoin boleh? Capek tawar-tawaran. Iya, 25 juta kali. Kebanyakan negonya. Kebanyakan negonya. Ya. Berapa? Udah dipakuin aja? Peraturan pedagang nih gimana? Kesan-kesan ketawa-tawa, udah tau belajar. 30. Oh, 30. Masih 29.500, Pak, udah. 29.500, pajaknya satu kali. Minusnya di sasis saja ada lasan sedikit. Nah. Nah, bungkus, ayo buruan nih, langka nih, jarang pickup nih. Potong. Gak banyak. Ini, Bang? Oh, baru masuk. Oh, ini baru masuk. Harganya. Ayo, baru kita masuk. Tepak aja harganya. Ya, boleh. Espas tahun 97. Espas 97, CC-nya? CC 1.600. Hah? Ini pajaknya mati 5 kali. Pajak 5 kali per tahunnya berapa, Bang? Per tahunnya kisaran 600-700. Per tahunnya 600-700.000, 5 kali sekira berdiri pajak 3 jutaan lah ya. Insyaallah 3 juta udah berdiri pajak. Bodinya oke. Tadi udah tes mobil bisa ditawar, kalau pajak enggak bisa ditawar. Mobilnya bisa ditawar, pajaknya bisa ditawar. Ini mobil sama Bang Andi dijual di angka berapa? Mesin bagus, kaki-kaki bagus. Tolong, Bang, bannya tebel nggak, Bang? Bannya tebel-tebel. Tebel-tebel. Masih lumayan lah. Depan belakang aja lah. Harus ada rekondisi sedikit. Kita kasih 11.700. 11.700, sobat-sobat. Tuh, udah langsung harga grosir aja. Nggak usah pakai lama-lama. Nih, NCH. Oh, ya. NCR. NCH. NCH tahunnya berapa, Bang? Kijang Super NCH tahun 90. 90. Pajak baru mati. Pajak baru mati. Kondisi enak mobil. Kondisinya enak? Enak. Pajaknya berarti baru banget emang ya, baru kelihatan aja ya. Oh, knalpotnya dua, bodinya masih jejeg, ganteng, merah, bannya tebel-tebel, peleknya racing. AC-nya ada double, Bang? AC ada, komponennya cuman kurang dingin. AC ada, komponennya kurang dingin, berarti tinggal perbaikan di AC aja. Nah, ini Abang lepas di angka berapa? Ah, ini velgnya udah ring 18, bannya tipis, cakep. Saya jual harga ini pas aja nih, 20.500. 20.500 harga pas. Kalau serius datang ke sini nanti nego langsung sama ownernya atau by telepon atau by WhatsApp bisa. Murah nggak, Bang? Murah. Murah banget. Oh, iya. Murah banget ya? Murah banget. Murah banget. Udah nggak bisa dilawan deh, udah. Nawarnya udah bingung. Ya, terus, Timor. Ayo, apa lagi nih? Bang Andi. Timor SOHC, tahunnya 97.
Timor SOHC tahunnya 97, ini basic warnanya sama? Asli warnanya silver setengah apa nih ya? Navy gitu ya? Navy. Nah, pajaknya gimana bang? Pajaknya mati 5 kali. Pajak 5 kali per tahunnya berapa? Per tahunnya 600-an kalau mobil sehat. Mobil sehat, AC-nya? AC dingin, AC bodi dingin, rapi. Bodi rapi. Daleman masih ori. Daleman orian, AC dingin, SOHC, ini abang jual di angka berapa? 15.300. 15.300 bungkus, buruan keburu laku, di sini mobil cepet banget. Enggak lama-lama. Apalagi bang nih? Tapi carry. Carry. Carry tahun berapa? Carry 97. 97. Pajaknya mati 6 kali. 6 kali. Per tahunnya berapa, bang? Per tahunnya di 400-an. 400 ribuan 6 kali. Mesin sehat. Mesin sehat. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki bagus. Kaki-kaki palurah aman. Oh, sehat banget. Oh, sehat. Kaki tengah. Kaki tengah. Agak pilek kayaknya. Buka kolor. Kaki tengah paling harga. Turunin harga. Sama palurah diturunin harga lu. 8,5 aja. Ya 8,5 lah ngambil kopek ya. 8,5 juta dapat carry 1000, masih ganteng banget, dalemannya masih bagus, mobilnya masih jejak, kapan lagi? 8.500.000 dapat mobil enggak kehujanan nih, bang ya. Subbreaker nambah berapa nih? Subbreaker nambah berapa nih? Aduh. Apalagi bang? Ada mobil apa lagi? Nissan X-Trail. X-Trail tahun berapa bang? ST 2005. ST tahun 2005, pajaknya gimana bang? Pajaknya 4 kali 2020. Pajaknya 4 kali 2020, per tahunnya berapa bang Andi? Per tahunnya di 2,1. 2,1 kali 4 kurang lebih 10 jutaan berdiri pajak, udah jejak kurang lebih ya. Mobil AC dingin, bodi rapi, mesin aman, kayaknya normal. Pokoknya ini bagus bang ya, dijamin ya. Bagus. Dalemannya juga oke banget nih, tuh kulitnya masih masih mantep dah. Ini dijual di harga berapa bang Andi? 41.500. 41.500, kalau mau nego langsung datang ke sini aja ketemu sama ownernya. Nah, apalagi nih bang? Safira. Safira tahun berapa bang Andi? Ini belum turun harga Pak Lurah. Belum pak. Di sini itu kan ganti hari berubah harga, lewat minggu turun harga. Lewat ganti hari ya, cari cepetnya aja bang Andi ya. 6.25.24 ya. Iya. Ya. Kadang rugi juga turun-turun terus sampai kan. Dihajar aja pokoknya dah. Oke, ini Safiranya tahun berapa Bang Andi? 2003. 2003. Automatic transmisi. Automatic transmisi. Pajak mati 2016. Pajak mati 2016, 9 kali panjang, per tahunnya berapa Bang? Per tahunnya kisaran berapa Pak? 500 ribuan kali ini ya, 600 ya? 650 ribuan ya? Oh lebih. Safira itu CC-nya berapa? 1800. Kurang lebih sekitar 900 ribuan. Ya, anggaplah 1 juta. Ya, 1 juta. 8 kali panjang. Mobilnya gimana Bang? AC-nya nyala nggak? AC kurang dingin. AC kurang dingin. Mesin bagus. Mesin bagus. Matic responsif. Matic responsif. Ban-bannya gimana bang? Oh masih bagus-bagus banget. Tebal. Bannya masih bagus, tebel-tebel. Cuman minus aja di pajak agak lama ini 8 kali, 1000-an per tahun. Ini abang Andi jual di angka berapa bang? 24. 24 juta sobat-sobat. 24 juta udah naik Safira, kapan lagi? PR-nya pajak aja dah. Yep. Nah mana lagi? Oke, mobil selanjutnya Bang Andi, ada mobil apa lagi? Ada Chevrolet Rova, cuman mau saya rugiin. Oh, dirugiin? Waduh, galak lu sobat-sobat lu dirugiin ya. Hah? Berapa Pak Lurah? 19,5 turun 17. 17? Iya. Sekarang turunnya enggak? 1.500 dikasih 17? Iya. Turun lagi enggak? Boleh. Boleh. Berapa Bang? Ayo, sobat-sobat. Saya jual 16.500. 16.500. Ada 5 jutaan rugi. Waduh. Ya, tapi kita udah rugi. Tapi di berkah motor Jonggol itu terutama saya ya. Kita itu lihatnya putaran bulanannya, akumulasinya. Akumulasi akhir. Akumulasi akhir. Ya. Kita bukan satu per satu unitnya. Jadi per satu unit ya. Jadi ini rugi banyak. Rugi banyak. Ini seri, ini untung banyak, ini untung tipis. Ya. Nah, nanti itu yang dinamakan berkah, Bang. Betul. Sesuai dengan nama showroom-nya berkah motor. Belajarnya ya. Udah fasenya angka, Bang. Ini fasenya angka udah, betul. Udah jadi ini mobil dirugiin, udah rugi sekitar 5 jutaan. Sekarang sama Bang Andi dijual 16,5. Kondisi mobilnya gimana, Bang? Nih, bacaan sesungguhnya. Bacaan sesungguhnya dari hati. Dari hati. Ini minusnya apa? Mobil ini injeksi. Karena ECU-nya mati, kita rubah sistem karbu. Oh, nah. Jadi karena ECU-nya mati, ini dirubah ke sistem karbu. Nah, kalau orang itu jantungnya udah di ring. Udah di ring. Ya. Jadi ini sekarang mesin hidup tapi karburator. Iya, enggak injeksi lagi. Mm-hmm. Cuman kalau mau diaslin ke injeksi bisa enggak, Bang? Bisa, kalo tapi kan sobat semuanya ya, bisa tentunya mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Ya, tapi ya. Jadi mobil ini mahal. Mahal. Nah, ya. Untuk pajaknya, Bang, berapa kali ini? Pajak 2020 per tahunnya 1 jutaan dikali 4.
1 jutaan kali 4 2020, tapi kalau secara all body keseluruhan mobil jejek Bang ya. Jejek. Mobil ganteng banget ya. Jangan lama-lama rugi. Oh, rugi ya. Sedih katanya. Rugi. Oke, selanjutnya. Oh, ini HDX. Oh ya, ini. Nah. Ini apa nih Bang? Speknya Bang? Triton HDX 2019. Triton HDX tahunnya 2019, tentunya 4x4 Bang ya. 4x4 bekas tambang. Bekas tambang, ya. 4x4 bekas tambang. Pajaknya gimana Bang? Pajak globalnya 35 juta. Pajak global estimasi hidup 35 juta, platnya Kalimantan Timur, ya kan? Atas nama PT Bang ya. Atas nama PT. Kalau saya jual di luar pajak mati, 125. 125 nah, posisinya pajak dihidupin. Mati. Oh, mati. Nah, 125. Kalau pajak hidup tambah 35 jadi 160. 160 kondisi apa adanya plus pajak. Siap, udah balik nama. Udah balik nama. Apa adanya Abang jual tadi berapa? 100. 125. 125 juta kapan lagi naik mobil double cabin double bang, cabin ya? Triton HDX udah mesin Pajero, udah common rail, tahun muda lagi, tahun muda cuma minus di pajak aja sama repair body sedikit Bang ya. Siap. Nah ini ngomong-ngomong spion hilang satu nih Bang, ada di dalam. Oh, ada di dalam ya, berarti spion ada Bang ya. Iya ya Bang, minus pajak udah turunin ya. 130 sekarang 125, turun 5 juta mau closingan besok, tinggal sehari lagi, ayo buru-buru check out. Nah, ini apa lagi Bang? Starco. Nah, tahun berapa Bang? Starco tahun 86. Starco 86. Pajak mati 6 kali. Pajak mati 6 kali, per tahunnya berapa Bang? Per tahunnya di 450. 450 di 6 kali. Dalemannya gimana Bang? Daleman udah retrim ya, udah bungkus. Okay. Kalau mesin enak. Mesin enak. Body udah dicat, selayaknya mobil tua dan harga 10 jutaan. Harga 10 jutaan. Nah, ini ada AC-nya nggak Bang nih ngomong-ngomong? Enggak. Komponen ada, cuman nggak dingin, Pak Lura ya? Komponennya ada, ya. Cuman nggak dingin, berarti harus ada perbaikan di AC. Ya. Oke Bang, mau dijual dianggap berapa Bang? Sesuai dengan itu nggak? Nggak, itu turunin Pak Lura. Closing. Turunin. 11 juta jual. 11 juta dijual, sobat-sobat sekalian. 11 juta, kapan lagi duit 11 juta naik mobil nggak kehujanan Bang ya? Mesin sehat, tinggal dandan di AC aja, sama PR-nya pajak dikit lah ya. Nah, ini dari 11 udah net apa masih bisa dinego di tempat? Oh, nego udah habis no, ketawa tuh. Oh, ada ketawa. Rugi Bang Andi, rugi. Rugi semua nih. Bang Andi rugi. Intinya mau closingan akhir bulan sobat-sobat semua. Ah, ini udah. Ini Hyundai. Oh, Bang, ya. Hyundai. Ya, Hyundai Bang. Awal bulan nyari cuan, akhir bulan buang. Enggak apa-apa, closingan ini dihabisin aja. Oke. Okay. Kita udah bersyukur aja, kita sudah jualan ya. Masih stabil, di sebulan putaran kita masih di atas 50 unit. Alhamdulillah, luar biasa sekali di berkah motor ini. Jadi kalau kata Bang Andi mah nyari berkahnya aja. Oke, okay, Yuda apa Bang? Kan kalau orang dagang tuh untung nomor 2, nomor 1 berkah. Betul. Nah, ya. ABC Bang Dedi asal Baticul. Luar biasa. Aduh, wah, okay. Follower naik nih. Paluran nambah juga. Tolong dikasih pembagian nanti. Oh, gitu ya. Siap ya. Turunin Pak Lura. Jadi 16.700. 16,7. Banyak amat 3 juta turunnya. Waduh, Pak Lura yang nulis sampai gemeteran loh, katanya banyak banget turunnya. Terus kemarin untung 32 juta diam-diam aja. Ya. Itu, saya terbuka aja bisa dapat untung segitu. Nah, cuman mobil premium. Premium. Yang begini Bang ya. Nah, ini Hyundai apa Bang? Ini Hyundai apa lupa Pak Lura? Action. Mulai dagang yang bagus-bagus, jadi lupa yang tua-tua ini. Sombong bener, kalau kata Pak Andra mah. Okay. Action. Action, tahunnya? Action 97. 97. Pajaknya on sampai bulan 5, 2025. Pajak hidup sampai bulan 5, 2025. Kondisi eksteriornya kita habis dicat. Eksteriornya habis dicat, makanya mulus. Interiornya gimana Bang? Interiornya cukup rapi lah. Rapi ya, antara rapi masih orian apa udah retriman Bang? Udah retrim. Retrim. AC-nya kurang dingin, AC tapi kurang dingin. Hanya permasalahan di bagian freon. Permasalahannya freon, suntik freon udah langsung dingin, ces, ya kan? Untuk kaki-kakinya gimana Bang? Kaki-kaki aman. Mesinnya kering? Mesin dan luarnya kering, dalamnya basah. Ya kalau nggak ada. Oh ini manual. Kalau nggak ada olinya ya bahaya, manual Bang ya. Manual. Ini Abang jual di angka berapa Bang? Ini turun harga nih ya. Turun kebanyakan harga kan 700 Pak Lurah, 300 yeah. 700 16,7. Ah, ini 7 Pak, bukan 3 nih. Aduh, marginnya ditebak sama netizen yeah. Sama Bang Andi dilepas di angka 16.700. Kalau kata Bang Andi mah ini closingan dirugiin enggak apa-apa, yang penting awal bulan ganti unit. Iya betul. Ya? Nah. Kita selalu berusaha tiap bulan begitu. Cuman kita kembali orang dagang. Kuasa manusia itu 30%, betul. 70% kuasa Tuhan. Benar, Pak. Kalau kita mau akhir bulan kita bersihin dagangan kita, kita betul. Closingan belum tentu laku juga. Betul.
apa sih manusia kan? Iya. Tuh, kan Deddy lebih hafal itu. Waduh, oh, iya. Pokoknya nih belajarnya dalam. Dalam nih. Jadi ada apa lagi? Itu udah belum bang? Yang pojokan bang? Oh sana nanti dulu nanti. Nanti dulu ya. Nih. Oke. Ini mobil apa bang? Semoga yang kita kalah-kalahin ketutup dari ini. Amin. Amin. Ayo, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya Kia Sportage Automatic Transmisi tahun 2000. Kia Sportage Automatic Transmisi tahun 2000. Pajaknya gimana bang? Pajak 6 kali. 6 kali per tahunnya? Per tahunnya di 900-an. 900 ribu 6 kali berdiri pajak kurang lebih 7 sampai 8 juta sudah berdiri pajak. Ini apa nih bang? Ini speknya udah off-road. Oh. Coba deh gantung ini turun nggak? Ya? Iya ya. Udah keren banget bang ya. Punya Palura gantungin ini turun nggak? Palura. Speknya udah off-road ya. Mantep. Ini spek off-road. Bannya udah pakai 33. Ada tambahan wing. Ada tambahan wing. Roof rack. Roof rack udah ada. Itu dongkrak mahal bukan linggis ya. Betul. Nah, dongkrak. Dongkrak mahal. Nah, yang pecinta off-road pasti tahu ini. Ini ada tenda ya? Ada tendanya juga. Tenda tarik. Jadi kayak mobil camping juga bang ya. Camping. Mobil camping juga ya. Oh, harimun ya. Malam pertama. Waduh. Kalau kata Pak Lura malam pertama. Oke, bang. Ini abang dengan spek yang sudah tersebut mau dijual di angka berapa, bang? Tentunya kita jual spek daripada jual kondisi mobil oriannya ya. Betul. Karena kita udah enggak bicara ori. Betul. Bicara ini spek off-road. Sudah rekondisi dalam artian modifikasi full untuk off-road. Off-road. Nah. Tentunya tahulah modifikasi off-road itu memerlukan biaya yang sangat banyak. Nah, ini selain off-road juga bisa difungsikan sebagai camping van. Jadi udah oke lah kalau buat naik gunung sendiri, pengen rebahan, pengen tiduran, alatnya udah tersedia. Camping van dan honeymoon van. Honeymoon van ya, honeymoon bisa van ya. Oke. Abang jual di angka berapa? Aku buka ini di 55 juta. 55 juta. Bisa nawar, nawarnya langsung sama ownernya, bisa langsung di Japri, di WA atau langsung via GSM emang ya. Khusus ini kalau bisa nawar ke saya langsung, tawaran sekali saya orang yang enggak belit-belit. Ada lebihnya saya jual. Tawaran sekali ada lebihnya dijual, limited edition, edisi terbatas, segera buru-buru begitu video tayang langsung tawar. Jangan berpikir saya buka 55 juta ditawar 20 juta itu hak yang nawar juga. Iya betul. Ya. Yang penting kalau abang kasih ya sudah rezeki udah, mereka kan. Iya. Rezeki sobat-sobat sekalian gitu kan. Oke. Buka 55. Ini enggak harganya gelap. Oke, apalagi bang? Oh, ini city set. Oh, city set. Oke, city set. Ini ada city set tahun berapa, bangku? City set tahun 2002, automatic transmisi. Automatic transmisi. Mesinnya VTEC. Mesinnya VTEC? VTEC. VTEC, terus kaki-kakinya gimana, bang? Kaki-kaki udah dicaperin, cuman enggak ada bunyi sama sekali. Enggak berbunyi ya? Itu pakai remote ya. Oh, pakai remote. Dalemannya sangat bersih, makanya kita tutup kunci. Daleman bersih, tapi retriman bang ya. Retrimannya sangat rapi, dalemannya bersih, dashboardnya masih oke. Secara eksteriornya masih ganteng banget, interiornya oke, banyak tebel-tebel, peleknya racing, ceper bang ya. Ceper juga. AC gimana bang? AC ya? Sangat dingin. AC sangat dingin. Sangat dingin, karena makanya kita tutup, nggak mau ada satupun debu masuk. Luar biasa. Kita luar biasa. Bisa lihat ya penampilan luarnya. Penampilannya ya, udah ganteng banget ya. Ganteng banget. Nah ini abang jual di angka berapa bang? Nggak usah mahal-mahal, saya jual di 33 juta. 33 juta dengan kondisi pajak gimana bang? Pajak 2 kali, pajaknya 2,4 juta. 2,4 juta 2 kali dijual sama abang di angka berapa tadi bang? 33 harga. 33 harga, 33 pajak 2 kali. Nah kemarin 35 nih, hari ini dijual 33. Ini belum masuk konten? Belum masuk konten? Belum. Udah. Oh tadi sih itu ya? Oh tadi ada konten gitu. Oh tadi kan. Jangan terbitin sekarang dah. Oh Jaro. Sampai lu. Oh Jaro ke sini tadi. Luar biasa. Iya, dia mau ke kawalan Jawa. Karoji kejauhan ya. Akhirnya ke Jombol ya. Nih, ngaleng. Oke, ini apa lagi, Bang? Ini SGX tahun 97. SGX 97. 97 kalau mobil enggak usah diragukan ya. Saya nyobain sendiri. Mobil intinya untuk kaki-kaki, mesin dan segala macam dipastikan kondisi prima ya. Iya. Ini daleman rapi, orian. Luarnya pun ngaleng. Ya, di kaleng breng ya. Kalau kaki-kaki jangan diragukan, saya beli sama tukang sobeker yang punya. Oh, jadi bekas tukang sobeker nih, pakaian tukang sobeker. Jadi kalau kaki-kaki sudah jangan diragukan lagi, dipastikan senyap. Cuman ini modifikasi ban aja bang ya? Ya, ini hanya apa ya, tinggi aja ya. Ya, sebenarnya cocok ini menjelang musim hujan dengan jalanan Jakarta, Jagodetabek itu rawan genangan. Rawan genangan. Udah harus pakai mobil yang tinggi. Betul. Ya. Ini pajaknya gimana bang? Pajak 3 kali Pak Lurah. 3 kali, per tahunnya berapa nih bang? SGX nih. Per tahun 870. 870 ribu per tahun. Per tahun. Kali 4 kali, anggaplah 1 jutaan, 4 juta berdiri pajak sudah. Nah, itu. 4 juta berdiri pajak, alamat mana sih bang?
Ini alamatnya B Bekasi Kota. B Bekasi Kota. Yang penting udah mau musim hujan nih, cocok betul. Nih. Jadi ini untuk sobat-sobat yang kebutuhannya banyak terjadi genangan, ini kayaknya udah layak banget, cocok layak. Yang ini nih Bang ya. Kalaupun nggak ada cash flow untuk membeli ini dengan harga cash, kita bisa tukeran. Bisa tukeran ya, tuker tambah pun memungkinkan. Bang, bahasa gaulnya downgrade, upgrade ya. Bisa. Iya, tuker tambah lah. Tuker tambah. PT. Bisa downgrade, bisa upgrade. Jadi kalau memang ada kebutuhan untuk mobil ini, saya sarankan segera merapat Bang ya. Dijual di angka berapa Bang? 37 juta boleh nego nggak Bang? Nego. Negonya berapa Bang? Udah kasih harga aja deh ya, terbaik aja. Ah, terbaik aja udah. 35.400. 35.400 segera merapat, keburu kedulan yang lain. Ini baru dapat tadi malam saya. Ini baru dapat dari malam. Tadi malam masuk 4. Masih hangat. Ah, baru bule Bang ini. Kan katanya orang timur suka yang bule. Wah, iya. Orang timur suka yang bule, Meng, katanya Meng. Aduh. Oh, iya. Mobil mewah dibuliin lo, Meng. Saya kalau tadi nih. Lokal tapi no minus. Oh tadi. Gitu ya, lokal no minus. Tapi tahu bekas lukanya tuh hitam enggak itu? Sudahlah Pak Haji Deddy. Oke, Bang. Oke, Bang Andi. Ini mobil apa Bang? Ini HR-V S-Matic. S-Matic. Tahunnya 2017. 2017 S-Matic. Transmisinya gimana Bang? Matic-nya? Matic-nya responsif. Enak emang ya? KM-nya 120. KM-nya masih di 120.000. Rekor terakhir di 55.000. Rekor terakhir di 55.000. Rekor itu servis di bengkel resmi. Iya, rekor terakhir. Nah, ini posisi pajaknya gimana Bang? Pajak ini agak dalam. Pajaknya 19.700 global. Anggaplah 20 juta ya Bang ya, anggaplah 20 juta, ini pajaknya agak dalam 20 juta tapi 2017. Nah ini PR-nya apa nih Bang nih? Ini bule-bule nih Bang nih, kenapa nih? Taruhnya di bawah pohon apa ini Bang nih? Enggak. Apa kenapa ini? Ini orang yang punya tuh orang cukup punya, mobilnya banyak, nggak masuk garasi. Oh, jadi di luar. Ini nggak boleh kena albino. Oh, udah kayak blungon. Albino. Oke, Abang, gue gak usah lama-lama. Abang mau jual dengan berapa? Dengan pajak 20 juta? Iya, dengan saya jual di kondisi pajak mati. Dan nilai pajak 20 juta bulat itu ya. Saya jual di 145. 145 sudah dapat HR-V tipe S-Matic. Kilometer masih 120.000, record di 50.000 Bang ya. Record di 50.000. Record 50.000, kapan lagi punya HR-V? Nah, ini masih ada satu PR-nya yang jelas. Itu siram bodi Bang ya. Ya, kita bisa... nyiram karena kita punya bengkel cat. Karena punya bengkel cat. Ya, jadi kalau untuk catnya nanti langsung ke Bang Andi aja ada ya. Ada macam-macam kita kualitasnya. Oh, kualitas macam-macam. Ada kualitas pedagang, kualitas pedagang, konsumen. Kualitas konsumen. Nah, kita kalau harga pedagang kita nyiram bule gini 2.5 juta. 2 juta setengah udah terima rapi. Terima rapi. Terima rapi. Tapi, kalau kualitas konsumen itu kualitas pedagang. 3 bulan aman, 6 bulan kelupas. Betul. Nah, kalau untuk kualitas konsumen Abang jual berapa catnya? Ngecatnya 5.5. 5.500. 3 itu tahun aman. Sudah pasti dijamin aman, Mas. 3 tahun aman. 3 tahun aman. Tuh, sobat sobat. Jadi kalau sobat-sobat beli di sini bisa dengan langsung di repair Bang ya. Repair kita request. Request bisa. Itu repairnya udah termasuk itu harga yang tadi atau di luar? Belum dong. Di luar harga yang tadi. Langsung dikonsultasikan kalau aja kayak sama gitu, Bang Andi. Margin saya kompetitor. Widih. Mantap. HR-V sama lagi lo Matic 2017. Oke Bang, ada apa lagi Bang? Ini mau beroperasi. Oh, ini pakaian nih. Oh, pakaian, pakaian. Jangan pakaian yang mana? Ini sebelah nih. Espas. Espas udah ke DP ya Pak? Ya udah dah. Espas udah ke DP. Patriot, kira, Patriot. Kira. Apa nih? Jimmy apa ini? Selby Patriot. Oh, Patriot. Oke, ini ada mobil apa lagi nih Bang? Patriot ini tahunnya 93. Tahun 93? Ini Selby Patriot 93. Ini program daripada Kemenkumham pada waktu itu. Pada waktu itu. Narapidana. Ini yang bikin napi-napi di Indonesia. Iya, napi-napi di Indonesia ya. Berarti ini program di tahun segitu Bang ya? Kalau ini pajaknya gimana Bang? Pajak baru mati ya? Sekali, platnya Bandung. Tentunya harganya gelap juga yang beli ini. Iya, ini Abang jual di angka berapa? Saya jual di 21 aja. 21 juta? Tentunya bisa nego? Harus dong di sini, wajib. Nah, negonya berapa Bang? Apa langsung telepon atau mau dinegoin di sini? Nego 1 juta aja. 1 juta aja, berarti di 20 lempeng? Lempeng aja, nggak apa-apa. 20 juta lempeng, langsung datang ke sini. Ini mobil limited edition. Karena ini seperti yang dibilang Abang tadi, hasil karya anak bangsa. Anak bangsa. Yang di dalam Bang ya. Di dalam. Nah, ada lagi Bang? Ini apa namanya motor kali ya jual ya? Motor boleh, ayo kontenin aja. Nggak motornya. Dipakai ini juga. Motor apa ini? Platnya Kerawang nih Bang. Motor Benelli. Motor Benelli tahunnya? 250cc tahun 2018. Pajaknya mati sekali. 2018 Benelli pajak sekali. Per tahunnya berapa ini pajak motornya Bang? 700. 700.000 cukup murah sekali. Kondisinya sangat bodoh, menantang Bang ya. Ini kalau saya bilang Harley KW Bang ya. KW. Tapi kok mesinnya? Ini asli Bang?
Ini enggak swap engine. Oh, swap engine bang ya. Swap engine. Ini abang jual di angka berapa? Barunya 46. Kita jual 25 saja. 25 juta udah dapat spek Harley yang gaga banget, Pinelli ya kan? Pajak sekali aja. Kalau mau lebih lengkapnya, lebih jelasnya langsung telepon ownernya aja. Siap. Ya, langsung telepon ownernya, siapa tahu dikasih 15 juta. Ya kan kita enggak tahu rezeki orang. 15 juta tambah 9 dah. Oh gitu ya. 24 dong. Oke bang, selain motor masih ada unit yang mana lagi? Sementara yang lain masih tahap perapian ya. Ya, so, oke. Sementara yang lain dari tahap perapian ini udah tadi. 8 juta berapa tadi ini? 8 juta udah. Ah, yang ini Timor udah. 15 juta 300. Oke. Okay. Ah, yang ini nggak dijual tuh? Nah. Oke. Okay, itu mobil jarang itu. Mobil jarang jangan. Ya. Mau dijual bahan? Boleh. Yuk. Ya, jual bahan aja. Yuk, ini mobil apa bang? Ini Daihatsu Velomax. Velomax tahunnya berapa bang? Tahunnya 89. Lucu amat mobil bang ya? Jawabannya nih, diangkat berini. Velomax ini masih pakai inian bang ya? Masih pakai oli samping? Ini ya? Oli samping 2 tak, 2 silinder, 2 busi. Ini tapi kondisinya hidup atau mati nih bang? Ini hidup. Kondisinya hidup. Masih hidup. Pajaknya berapa kali ini bang? Pajak hidupnya? Mati dari 2014. Pajaknya mati 2014. Bahanan cakep banget. Ini untuk para yang cari bahan. Kolektor. Yang mau mobil-mobil yang rada aneh. Ini cocok banget. Ini abang jual di angka berapa? Saya bingung. Gak ada yang apa? Gak ada iklan dia. Gak ada iklan, yang iklanin. Ya? Nah, abang jual berapa? Nota kosong nulis sendiri. Nota kosong nulis sendiri merapat bagi yang mau cari bahanan yang mobil yang hampir nggak ada di Indonesia. Iya. Pokoknya di iklan nggak ada, udah saya cari. Iklan nggak ada. Oke, ada lagi ya bang, yang lain? Udah cukup sekian. Cukup sekian ya. Ada tambahan buat sobat-sobat? Oke, bagi untuk teman-teman dan netizennya The Rosa Autos. Ya, dan netizennya Wahyu. Wahyu kita nih yang lagi mau naik kayaknya nih. Auranya nih kelihatan amin, nih. Amin ya, kita saling doakan Wasila ya, kita saling doakan bahwa Mas Wahyu supaya naik. Amin. Ya. Ya. Yang pegang kamera nggak apa-apa, tapi jatahnya lebih banyak. Iya, dia mah emang begitu bang. Bos mah beda. Oke okay, bang, yuk terus. Tentunya saya terima kasih berkat didorong dari teman-teman youtuber sampai ada pencapaian saya dari waktu showroom di Depok sampai pindah ke Jonggol. Insya Allah saya konsisten, saya jaga netizen-netizennya. Betul. Silakan datang ke sini, nggak usah harus beli. Silaturahmi itu nomor satu. Betul. Dikedepankan sebagai manusia. Betul. Saya perlu tegaskan lagi satu. Keberkah motor, jangan nggak usah harus beli. Nggak harus beli bang ya. Main lebih seneng ya. Main dulu ya. Main dulu. Nah, silaturahmi itu silaturahmi dulu. Betul, nah, karena menyambung tali silaturahmi itu kan betul. Pasti dampaknya dahsyat bang ya. Dahsyat. Salah satunya yaitu tadi rezeki bang. Iya. Kita tuh di luar nalar kita, kalau yang menggerakkan itu Tuhan kita, Allah betul. Enggak tahu. Ya. Betul. Oke, ada lagi? Pas hujan nih. Udah. Oke, sobat-sobat di rusak sekalian, dimanapun kalian berada, ya tadi udah banyak mobil yang udah kita spill satu persatu. Semoga mobil-mobil yang di sini nih, di tempatnya Bang Andi, di Berkah Motor Jonggol, bisa menjadikan sobat-sobat untuk referensi pembelian mobil bekasnya. Nah, oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.